Selamat datang di Liga Mahasiswa Jakarta Conference. Pertandingan kali ini mempertemukan antara UI versus UPH. UI mengenakan kostum kuning. Formasi dari UI ada penjaga gawang Heru Hermawan, Gersom Revandi, Hanif Al-Aiman, Andi Ilham, dan Lutfi Andita Putra. Sedangkan UPH mengenakan kostum biru. Inilah starting dari UPH. Jaga gawang Rimon Kaifar, M. Farhan, Ones, Probo Susanto, dan terakhir Benny Kawer. Ya, tampak pemain UPH sudah mulai masuk ke lapangan. Kita lihat pemain UI sedang melakukan brief terakhir. Pertandingan babak utama akan segera dimulai. Kita saksikan bola tampaknya dari UPH. Nomor punggung 9 Ones menghadapi bola. Kick off babak utama telah dimulai. UPH mulai serangan. Benny direbut bola, UI diamankan tadi. UPH pelanggaran. Ada pemain UPH dilawan oleh Gersom. Dari luas untuk UPH. Depan masih ada Benny. Peluang ini UPH, peluang. Bentur pemain UI. Tangan balik, sayang sekali bola keluar. Benny, bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi. Lagi-lagi bola keluar. Depan, sayang sekali bisa dijangkau tadi oleh Ones. Dan dalam untuk UI. Ones, masih Ones. Lebar masih ada peluang. Nah, masih lemah tadi tendangan dari Benny. UI coba menyerang. Baik sekali, masih main UI. Gersom, peluang. Langsung ditutup dari serangan balik. UPH, masih UPH. Benny, peluang. Sediakan lantai dan jaga gawang. Heru Hermawan. Dengan sudut untuk UPH, hampir saja tadi, namun bola keluar. Dengan ke dalam untuk UI. Dengan sudut tampaknya untuk UPH, diambil oleh kapten tim Benny. Bola keluar. Lagi-lagi bola keluar. Robo
kembali ke Prabowo Susanto ke depan. Tendangan sudut untuk UPH. Pada Benny, masih Benny. Peluang. Kadang-kadangnya menyamping kali tendangan dari Robo. Belum menghasilkan gol sejauh ini. Bola keluar dari kontrol yang kurang baik tadi dari Hanif. Depan. UPH mencari Benny, masih Benny. Buang saja tadi oleh pemain UI. Nomor 13. Nanti. Robo ke depan, peluang Benny. Sayang sekali hanya menyamping tapi tendangan dari Benny belum merubah skor, masih 0-0 pertandingan antara UI versus UPH. Peluang cukup baik tadi dari Benny. Namun tendangannya hanya menyamping tipis di samping gawang dari Hermawan. Gerson lebar kepada Hanif, peluang UI peluang. Sayang sekali tendangan tadi dari Andi Irman, menyamping. Peluang UI. Sayang sekali terlalu deras tadi umpannya, hanya masuk tendangan sudut untuk UPH. Depan Joy tadi jauh. Peluang UI, peluang masih UI. Nyamping tadi. Nah, dari Pari Fahrul tadi. Saran peluang Benny. Lagi-lagi diabaikan dengan baik oleh Hermawan. Tendangan dalam untuk UPH. Jangan ke dalam. Keluar tadi tidak jelas tadi umpan dari pemain UPH. Hermawan lebar. Dan nomor punggung 10 dari UI masih Rizky Fahrul. Ada Rizky kembali. Alvano balik ke Rizky. Alvano baik sekali. Balik ke Rizky, 1-2 yang cukup baik tadi. Alvano masih baik sekali. Rizky peluang, Rizky diamankan tadi dengan baik oleh para pemain UPH. Tendangan sudut untuk UPH. Hampir saja tadi kesalahan. Wah, dibuang saja tadi oleh pemain UPH. Dan ke dalam untuk UI. Hermawan. Alvano. Luang UPH. Andi Rizky. Andi Irfan. Masih Irfan. Bola keluar tadi. Tendangan ke dalam untuk UI. Tadi dibuang oleh main nomor punggung 10 dari UPH. Robo Susanto. Fahrul, Andi Ilman, dipotong serangan balik ini. UPH, masih UPH, peluang. Sayang sekali, peluang cukup baik tadi. Namun tendangan dari Andi masih lemah. Belum tercipta gol sejauh ini. Pertandingan antara UPH versus UI. Alvano melebar kepada Fahrul, masih Alvano. Rizky melebar lagi, Fahrul peluang, Fahrul jaga gawang. Benny, masih Benny. Kedua dari Alvano, masih Benny, peluang Benny. Kediri, lagi-lagi Hermawan menyelamat gawang dari UI. Tangan balik UI. Alvano lagi-lagi dipotong, peluang ini, peluang lagi-lagi Hermawan. Masih UPH. Potong baik tadi oleh Alvano.
cukup baik tampilan dari penjaga gawang dari UI, Heru Hermawan, sejauh ini. Kali-kali mendapatkan gawangnya. Serangan balik UI, peluang UI. Hampir saya sayang saya tendangan dari Rizky. Bisa diamankan oleh penjaga gawang dari UPH. Avano masih ruang Rizky. 1-2 peluang. Terlalu lemah tadi tendangan dari Fadru. Tangan balik, Benny peluang, lagi-lagi gagal, sayang sekali peluang emas tadi gagal dimanfaatkan oleh pemain UPH dari nomor punggung 12, Andi. Alvano. Bola keluar tadi, cukup menarik pertandingan sejauh ini. Memang belum tercipta gol namun tercipta sejumlah peluang yang baik tadi, namun belum ada penyelesaian yang baik dari kedua tim. Dan dalam untuk UPH, Rizky ke depan saja. Buang saja tadi oleh pemain nomor punggung 9, Ones. UPH ruang jauh di samping gawang dari Hermawan. Mario Rizky, masih Rizky. Mario sekarang ruang ini buang saja oleh penjaga gawang dari UPH. Rizky pada Mario, agak melewati pemain UPH. Mario UPH peluang sendirian, peluang lagi-lagi Hermawan menyamat gawangnya. Lagi-lagi Hermawan berkali-kali berjibaku untuk menyamatkan gawangnya dari serangan UPH. Masih aman sejauh ini gawang dari UI atas serangan pemain-pemain UPH. Rizky ke depan, peluang tepis saja oleh penjaga gawang dari UPH dan bebas untuk UI. Ini ada bola biji, peluang lempar tendangan dari Rizky, lemparan ke dalam untuk UPH. Buang saja tadi oleh MDG. Time out tampaknya kita oleh kubu UI. Masih 0-0 skor sementara pertandingan antara UI versus UPH. Banyak tercipta peluang tadi dari kedua tim, namun sayang belum ada gol tercipta sejauh ini. Kembali ya, apak sudah mulai. UI Alvano depan, lalu deras dari umpan dari Alvano. Ini
jauh tadi maksudnya pada pas uang ini UPH Benny masih Benny lalu beras lagi-lagi bola keluar Mario sekali Benny Kawer kita gol pertamanya di pertandingan kali ini hingga berubah skor 1-0 keunggulan UPH atas UI gol yang cukup baik tadi dari kapten tim UPH Benny Kawer ya kick off sudah dimulai lagi Mario kepada lagi-lagi peluang bisa diamankan oleh Hermawan depan peluang hampir saja namun gagal tadi serangan balik ini Rizky masih Rizky peluang baik sekali tendangan sudut untuk UI. Keluar akan dihadapi oleh Alvano. Alvano masih Alvano. Depan peluang sendirian. Rizky baik sekali Rizky. Gol! Rizky Triwidianto mencetak gol untuk UI hingga skor berubah menjadi satu sama. Gol sangat baik tadi kerjasama dengan Alvano merubah skor menjadi satu sama. Ya, mulai kembali pertandingan. Ones. Benny, bola keluar tadi dibuang oleh Rizky. Tangan balik. Alvano, masih Alvano, baik sekali Alvano. Bola keluar. Jangan dalam. Baik sekali peluang, maksudnya tadi kepada M. Dibuang saja dari penjaga gawang. Jangan dalam, untuk UI. Alvano, peluang. Amankan oleh penjaga gawang dari UPH. Depan. Baik sekali. Peluang. Jatuh pelanggaran. Dilakukan oleh pemain UI nomor 4, Bigi. Kartu kuning tampaknya diberikan kepada Bigi. Lihat tendangan bebas untuk UPH akan dihadapi oleh nomor punggung 10 Probo. Kita lihat apakah gol Probo bentur pagar. Bola keluar, tendangan ke dalam untuk UPH. Tangan balik Alvano, masih Alvano peluang Alvano terlalu deras tadi kontrol dari Alvano. Sehingga bisa diamankan oleh penjaga gawang dari UPH. Dan ke dalam untuk UI. Alvano, masih Alvano. Masih Probo. Ruang Probo. Gol! Probo kembali membuat UPH unggul atas UI. Jadi 2-1. Lalu gol yang cukup baik tadi. Dua skor menjadi 2-1 keunggulan UPH atas UI. Dengan semakin menarik di 4 menit sisa waktu. Aiman, peluang. Bola
Dewa keluar tadi. Dengan sudut untuk UI. Keluar UI. Bola keluar. Andir. Masih Benny. Ones pada Benny, terlalu berasa diumpan kepada Benny. Gersom lebar pada Rizky. Luang Ilman. Time out tampaknya lagi diminta oleh kubu PH. Sudah unggul 2-1 UPH atas UI sejauh ini. Masih ada 3 menit lagi pertandingan akan berakhir. Dimulai kembali. Skor sementara 2-1 keunggulan UPH atas UI. Mana tadi gol UPH dicetak oleh Benny Kawer dan nomor punggung 10 Probo, sedangkan dari UI dicetak gol oleh nomor punggung 10 Rizky Widianto. Hermawan ada Ilman, ada Gerson tadi. Bola keluar. Rizky, masih Rizky melebar. Buang saja tadi bola. Ada Gerson dengan dalam untuk UPH. Ones ke depan. Luang ini Benny, hampir saja Benny. Peluangnya cukup baik tadi dari Benny, namun tendangannya hanya tipis di samping gawang. Dipotong lagi oleh Benny, peluang. Gol! Benny menjadi bintang lapangan sejauh ini dengan mencetak 2 gol. Kali ini memperbesar keunggulan UPH atas UI menjadi 3-1. Luar biasa kali ini Benny di pertandingan kali ini. Pelanggaran oleh Probo. Rizky ke depan. Bola keluar. Depan. Tangan balik UI Ilman. Pada Rizky tadi, masih Rizky terjatuh, bukan oleh Benny. Ilman, masih Ilman. Luang, UPH 1-2, baik sekali. UPH berhasil memperbesar keunggulan menjadi 4-1 kali ini melalui Wilson. Kerjasama yang baik dari antara Benny dan Wilson berubah skor menjadi 4-1 keunggulan UPH atas UI. Luar biasa skor yang tidak diduga-duga sejauh ini. UI tertinggal 4-1 atas UPH. Probo. Rizky peluang. Luang, sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi dari pemain UI nomor punggung 5. Memasukkan tendangan sudut. Dan sudut akan diambil oleh Hanif Al-Iman. Rizky peluang.
baik sekali punya gawang. Dibuang saja oleh Vano. Depan yang baik oleh Hermawan. Hilman pada Alvano. Alvano kita lihat masih dia mengandalkan bola dari penjaga gawang. Bola keluar. Tendangan sudut untuk tendangan ke dalam maksudnya untuk UI. Hilman, Alvano melebar. Rizky baik sekali 1-2. Masih Rizky peluang. Sayang sekali. Peluang yang cukup baik tadi namun gagal. Tendangan ke dalam untuk UPH. Potong yang baik dari oleh Ones, serangan balik. Lalu beras umpan dari Ones tadi. Hilman dipotong lagi-lagi oleh Luang, baik sekali kita lihat. Baik sekali Luang, Probo. Sayang sekali tendangan dari Probo hanya menyamping tadi dari samping gawang Hermawan. Belum merubah skor, masih 4-1 keunggulan UPH atas UI. Hilman, masih Hilman. Potong oleh Probo tadi. Sangat baik penampilan UPH di pertandingan kali ini. Main sangat kolektif dan berhasil unggul 4-1 sementara atas UI. Depan peluang. Luang, UI. Gol tadi dari Hanif merubah skor menjadi 4-2 keunggulan, masih untuk keunggulan UPH atas UI. Gol yang cukup baik tadi, tidak disangka-sangka Hanif berhasil mencetak gol tadi gawang UPH. Depan peluang. Handsball tampaknya dilakukan oleh pemain UPH. Rizky, masih Rizky, 1-2 peluang. Rizky, gol! Rizky memperkecil kedudukan kembali. Merubah skor 4-3, masih keunggulan atas UPH atas UI. Luar biasa kerjasama tadi dengan Alvano. Hingga terciptalah gol ketiga UI di babak pertama ini. Handsball tampaknya. Nah, bebas untuk UPH. Nah, bebas. Berakhir babak pertama pertandingan antara UI versus UPH, di mana skor sementara 4-3 keunggulan UPH atas UI. Kita akan saksikan pertandingan babak kedua setelah yang satu ini. Segera dimulai.
pertandingan antara UI versus UPH, mana UI masih tertinggal 4-3 sementara atas UPH. Lihat apakah di babak 2 UI berhasil kembalikan kedudukan atau UPH makin menjauh dari UI. Mulai kick off babak 2 tadi. UI pelanggaran dilakukan oleh Probo pada pemain UI, tendangan bebas UI setelah dari Gersom dijatuhkan oleh Probo, kartu kuning diberikan kepada Probo. Tendangan bebas tampaknya akan dihadapi oleh Lutfi. Kita akan lihat apakah Lutfi berhasil menyamakan kedudukan. Loper dari tangan balik ini UPH dibuang saja oleh pemain UI nomor punggung 15, Hanif Fahrul. Tangan ke dalam, tangan balik Fahrul, masih Fahrul. Fahrul ke depan di dekat pada penjaga gawang. Tangan ke dalam untuk UI. Gersom buang, blok dari pemain UPH. Tangan balik 1-2, baik sekali UI. Bola keluar, tendangan sudut untuk UI tampaknya. Gersom peluang, tendangannya jauh di atas gawang dari UPH. Masih 4-3 keunggulan UPH atas UI. Belum berakhir. Tangan dalam untuk UI. Depan melebar, baik sekali Gersom. Peluang Gersom. Uang, UI hanya menyambut dari tendangan dari Fahrul. Benny uang saja dari pemain UI. Tendangan ke dalam untuk UPH. Benny cetak 2 gol di pertandingan kali ini. Uang potong oleh Benny, serangan balik Benny, masih Benny, peluang kali ini Benny, bisa diamankan oleh Hermawan. Serangan balik ini UI, hampir saja tadi bola keluar. Tendangan ke dalam untuk UPH. Tendangan sudut untuk UPH. Cetak 2 gol di pertandingan kali ini. Main nomor punggung 10 dari UPH tadi, Robo. 1 gol maksudnya. Keluar tadi. Tendangan dalam untuk UI. Gersom lebar, ruang Gersom, masih Gersom pada Lutfi. Lutfi baik sekali Gersom. 1-2, ruang dari Gersom. Luang UPH masih bisa diamankan tadi oleh jaga gawang Hermawan. Masih UPH, akhirnya diselamatkan oleh Hermawan. Tangan balik UI. Bola keluar, tendangan ke dalam untuk UI.
Andi Ilman, Rizky, ayang dari kontrol yang kurang baik dari Andi Ilman, Fahrul, masih Fahrul, bola Andi Ilman, Fahrul melebar pada Formu 4, Bigi, Luang, bola keluar dari Ilman, Luang, UPH, main dari main UPH, Bigi. Digi kepada Rizky Widianto, Ilman, 1-2 peluang, dan sayang sekali tendangan dari Elvano, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang, tendangan sudut untuk UI. Serangan balik, Benny peluang, kali ini Benny, masih Benny peluang sendirian. Gol! UPH berhasil memperbesar keunggulan atas UI, kali ini dicetak oleh Andi. Manfaatkan umpan dari Benny, ubah skor menjadi 5-3, keunggulan UPH atas UI. Kita lihat respon apa yang akan diberikan oleh UI setelah kebobolan kali ini. Bola keluar dan ke dalam untuk UI. Bola keluar dan ke dalam kali ini untuk UI. Arvano peluang, hampir saja tadi, masih Rizky peluang, tendangannya jauh tadi, tendangan dari Bigi, belum menemui sasaran. Peluang bisa diamankan oleh Hermawan tadi, tendangan dari Ones. Vano depan, baik sekali peluang, lalu jauh tadi umpan dari Rizky, maksudnya kepada Harvano. Belum berubah skor, masih 5-3 keunggulan UPH atas UI. Benny, baik sekali Benny, masih Benny peluang, Benny, Benny dalamnya aja melebar tadi. Sangat baik penampilan Benny di pertandingan kali ini. Tak 2 gol dan 2 assist jauh ini. Alvano depan, masih Menui, Fazrul. Lagi-lagi serangan balik. Lalu mana umpannya tadi? Luang. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain UI nomor punggung 13. Ilman. Tangan sudut untuk UPH. Ilman, lagi-lagi Ilman. Rizky, belakang pada Arvano, masih Arvano. Rizky, Bigi maksudnya, terlalu deras tadi umpan dari Bigi. Bola keluar, tendangan dalam untuk UPH. Satu dua yang baik tadi.
keluar, tendangan ke dalam untuk UI. Vano uang. Ilman kontrol yang kurang baik dari Ilman. Peluang Andi, peluang gol. Andi mencetak gol keduanya di pertandingan kali ini melalui aksi yang cukup baik tadi, merubah skor menjadi 6-3 keunggulan UPH atas UI. Luar biasa penampilan dari UPH di pertandingan kali ini. Keluar tendangan ke dalam untuk UI. Andi Ilman, Avano, bola keluar. Masih misalkan 9 menit lagi pertandingan akan berakhir. Kita akan lihat apakah UI berhasil menyamakan kedudukan atau setidaknya perkecil kedudukan. Kita lihat UI. Sayang sekali tendangan hanya menyamping tadi. Tendangan dari Rizky belum merubah skor, masih 6-3 keunggulan UPH atas UI. Bola sudah meninggalkan lapangan nampaknya. Tendangan dalam untuk UI. Ilman potong oleh Benny, lagi-lagi Benny, masih Benny, peluang. Uang UPH, sayang sekali tadi. Peluangnya cukup baik tadi namun gagal dimaksimalkan oleh pemain UPH tadi. Ilman ke depan. Bigi peluang. Lagi-lagi salah bola tadi. Ilman. Aneh maksudnya. Peluang Rizky, peluang. Sayang sekali lagi-lagi Rizky gagal memanfaatkan peluang yang sangat baik tadi. Hanif, peluang, lagi-lagi Rizky peluang, lagi-lagi gagal di depan gawang Hanif kali ini. Tendangannya hanya di atas gawang, padahal sudah tidak ada penjaga gawang. Masih 6-3 keunggulan UPH atas UI sejauh ini. Masih menarik pertandingan di babak kedua ini, sama seperti babak utama. Lagi-lagi bola keluar. Tangan ke dalam untuk UI. Gersom, masih Gersom, peluang kali ini Gersom. Gersom hanya membentur tiang gawang. Belum dinaungi Dewi Fortuna tampaknya UI sejauh ini. Peluang demi peluang tercipta namun belum tercipta gol tambahan sejauh ini. Pelanggaran dilakukan oleh Gersom terhadap pemain UPH, menghasilkan tendangan bebas untuk UPH. Ada lebih Ones, Ones ke depan. Bola keluar tadi. Bola keluar lagi. Andi Hermawan. Andi, masih Andi, peluang Andi. Andi diblok dengan baik oleh Menui. Tangan balik Rizky, masih Rizky, peluang. Lagi-lagi gagal para Menui dalam membangun serangan. Tendangan dalam untuk UPH. Dewi Fortuna. Iya benar. Luang UI, masih UI. Hanif, luang Hanif, lagi-lagi gagal. Peluang demi peluang di
berikan kepada UI namun gagal. Rizky, peluang Rizky, apakah akan gagal kembali? Rizky, gol! Akhirnya Rizky berhasil memperkecil kedudukan menjadi 4-6. Masih untuk unggulan UPH atas UI. Akhirnya setelah peluang demi peluang tercipta, Rizky berhasil mencetak gol juga. Hat-tricknya di pertandingan kali ini Rizky. Masih tersisa 5 menit lagi pertandingan akan berakhir. Skor masih 4-6 keunggulan UPH atas UI. Rizky, masih Rizky, peluang Rizky. Rizky bisa diamankan oleh penjaga gawang UPH. Satu dua. Lalu dilakukan depan main UPH nomor punggung 3 Wilson. Lagi-lagi bola keluar tadi dari tendangan bebas tampaknya setelah pemain UPH tadi melanggar Hovano. Peluang ini Wilson, masih Wilson depan. Peluang UPH dibuang saja oleh Rizky. Masukkan tendangan sudut untuk UPH. Lah, sayang sekali gagal tadi. Ada yang menyambut depan dari pemain UPH tadi. Alvano ke depan. Peluang UI. Diamankan oleh penjaga gawang dari UPH. Keluar. Buang saja tadi. Buang. Hovano dibuang saja. Masih Hovano. Pelanggaran. Setelah Hovano dijatuhkan oleh main UPH tadi. Peluang. Sayang sekali. Gagal tadi. Setelah tendangan sudut-sudut UI. Time out tampaknya diminta oleh kubu UI. Segera dimulai kembali. Skor masih 6-4 keunggulan UPH atas UI sejauh ini. Sudah 3 menit lagi pertandingan akan berakhir. Kita lihat UI berhasil memangkan kedudukan. UPH yang menambah keunggulannya. Rizky 1-2 tadi.
dirombati oleh Ones, Rizky, Aima, Ainin, lebar pada Alvano, luang tadi dari Hanif, luang Andilman, peluang diamankan oleh penjaga gawang. Makanya mengalami kesakitan pemain dari UPH. Mengalami kesakitan dari pemain UPH nomor 5 harus ditarik keluar. Farhan tampaknya tadi yang harus ditanduk keluar. Mulai kembali pertandingan. Lempar saja dari depan. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi dari Harvano. Masukkan tendangan ke dalam untuk UPH. Ones, masih Ones. Pada Benny, masih Benny. Penjaga gawang Hermawan. Ones. Belakang. Serangan balik UIP, 3 lawan 1 Alvano, namun sayang bisa diamankan oleh pemain dari UPH. Tendangan sudut untuk UI. Fajrul, masih Fajrul, peluang Fajrul. Lebar dari tendangan dari Fajrul. Keluar, jangan ke dalam. Rizky ke depan. Gol! UI berhasil memperkecil kedudukan melalui Fahrul. Berubah skor menjadi 5-6, masih untuk keunggulan UPH. Sisa waktu 1 menit 40 detik lagi, pertandingan akan berakhir. Kita akan lihat apakah UI berhasil menyamakan kedudukan. Hampir saja bahaya tadi.
Rizky, taruh kepada Avano. Bola keluar. Alvano depan, lalu berasa diumpan dari Alvano. Mulai lagi. Dan ke dalam untuk UPH. Balik. Kesalahan di lapangan tampaknya sana di para pemain UPH. Kita lihat kiper astaga kiper kiper lagi itu kan. Ya, sekali lagi akan dimulai tampaknya. Tampaknya harus menempelkan atribut 5 di dalam kostum. Jatuh tadi tampaknya atribut dari 5. Mulai kembali pertandingan. Dalam akan dilakukan oleh Benny. Benny ke depan. Jauh tadi tendangan dari Benny. 1 menit lagi pertandingan akan berakhir. Kita akan lihat apa akan dilakukan oleh UI di sisa waktu ini untuk menyamakan kedudukan. Alvano, peluang masih UI, dibuang saja oleh pemain UPH tadi. Rizky, masih Rizky, peluang, masih Rizky peluang, blok dengan baik. Alvano, pada Rizky kembali ke Alvano. Baik sekali, UI peluang, Harvano, gol! UI akhirnya berhasil menyamakan kedudukan atas UPH menjadi 6 sama. Di sisa waktu 36 detik lagi. Ya, akan dimulai kembali. Buang saja tadi oleh nomor punggung 13 Aiman. Bat bola ayah kali Benny gagal. Depan Arvano, masih Arvano. Bola keluar. Tendangan dalam untuk UI. Aiman, Ilman, masih Ilman, peluang Ilman. Bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang. Sekarang tendangan sudut untuk UI. Bola keluar. Benny.
Hermawan. Berakhir babak kedua pertandingan antara UI versus UPH di mana skor 6 sama. Pertandingan yang sangat luar biasa UI dan versus UPH kali ini. Berakhir imbang 6 sama. Lihat gol UI tadi dicetak oleh Rizky Tri, 3 gol Hanif Aliman Fahrul dan Alvano, sedangkan UPH Penny Kawer 2 gol, Probo Susanto, Wilson dan Andi 2 gol. Sampai ketemu di pertandingan berikutnya. Terima kasih. Dan juga Florence.